Terima kasih untuk kehadiran seluruh elemen Solo Fans malam hari ini dalam pertandingan antara Persis Solo lawan Cibubur United Korea Selatan di Warriors Tour de Solo. Kita ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di sini, dan tidak lupa pada kesempatan kali ini kita mempersilakan teman-teman supporter untuk bisa keluar secara tertib, dan tentunya bersama-sama kita jaga ketertiban, kita jaga keselamatan, dan tentunya saya Arya Manifesto suruh pemainnya. Pertandingan babak kedua selesai. Persis Solo 1, Jeruk United Otos 2. Gol untuk Persis Solo diciptakan oleh pemain nomor punggung 99. Ada Sanata dari Jeruk United. Diciptakan oleh pemain nomor punggung 55, Do Yursa, dan pemain nomor punggung 79, Lee Kyudong. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah untuk Jago Kyunda Lepang. Nah, ini tidak berhenti sekarang. Oke, last question. Oke. Iya. Tidak bermain. Kamu kemarin main di Kedungan Korea dengan Bursa Lepang. Dengan penonton, penonton mungkin yang tidak terlalu banyak di Kedungan Korea. Gimana rasa itu bermain di depan penonton di Kedungan Korea? Oke, yes. K-League 이후에서 티셔츠나 그리고 K-League 관중에 비해서 여기는 엄청 많잖아요. 그래서 어떤 느낌을 받았었는지 그리고 설명을 말씀해주세요. 일단 뭐 K-League도 지금 굉장히 팬분들이 많이 관심을 가져주시고 있고 또 팬분들도 되게 열정적이십니다. K-League도. 근데 오늘 이렇게 인도네시아 팬분들을 이렇게 막 만나게 되었는데 일단 더더욱 열정적이신 것 같고 그다음 또 그렇게 마지막에 뭐 경기에 진 선수들이지만 그렇게 노래를 불러주고 서포트해 주시는 분 모습에서 저도 굉장히 감명 깊었고 또 저 또한 제가 만약 프로시스솔로 선수였으면 정말 감동 받았을 것 같고 정말 그 팬분들이 정말 대단한 것 같습니다. Dibanding penonton di K-League, pastinya penonton kami agak sedikit lebih sedikit dibanding Persis Solo. Saya sangat terkagum-kagum dengan fans-fans Persis Solo yang tadi setelah permainannya semua berakhir, tapi mereka menyanyikan yel-yel untuk Persis Solo dan maupun untuk kami. Jika saya adalah pemain Persis Solo, mungkin saya akan tersentuh ya benar-benar, soalnya saya belum pernah merasakan ini semua. Okay, thank you. That was the last question from our personal friends. Thank you for attending to Solo and then coming to Indonesia.
Hope you can enjoy your trip while in Indonesia dan Solo. Terima kasih. Itulah sesi untuk respon dari Jun Boy ke Jun Motor dan juga nanti akan lanjut dalam sesuatu. Sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, matur suwun.